Jadi karya ini karya apa nih? Karyanya pakai anu kambing kayaknya ini. Jadi seperti ini guys. Total seperti ini guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini aku berada di belakang Pasar Senenggaran atau di Jalan Legend Stoyo Purworejo. Jadi di sini ada Azamila Arabian Corner. Jadi di sini berbagai macam sajian khas India dan lain sebagainya. Nanti kita cek seperti apa. Yuk, ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kuliner lagi. Kali ini saya berada di belakang Pasar Surunegaran, tapi X. Jadi Pasar Surunegaran yang dulu sekarang sudah pindah. Ini kita di belakangnya di Jalan Legend Sutoyo Purworejo. Jadi di sini menyediakan roti canai, di roti Arab kalau nggak salah ini, atau roti India ya kalau nggak salah ya. Roti India, jadi yang ini ada topping coklat, kalau yang ini dengan kare, jadi nanti kita makannya cocol. Kalau yang ini kebab guys, jadi kebab seperti ini. Nanti kita coba, kita akan coba dulu yang pakai coklat dulu. Di roti canai seperti ini, roti khas Arab guys, ini guys, jadi seperti ini guys. Jadi menurut saya roti ini enaknya disantap lagi hangat, panas, enak banget. Dan ini untuk roti canai dengan apa namanya, dengan kita cocol di kare. Di kare ini kare apa ini? Karenya pakai anu kambing kayaknya ini. Jadi seperti ini guys, kita cocol seperti ini guys. Jadi benar-benar nikmat, benar-benar enak, dan harganya lumayan relatif murah. Jadi nggak boros di kantong guys. Mantap. Dan untuk kali ini kita coba kebabnya guys. Kebabnya seperti ini, dibungkus pakai kertas apa ini? Kertas keren banget ini. Saya pikir koran tadi, ternyata memang khasnya gini mungkin. Jadi kebabnya seperti ini guys. Ini guys kebabnya guys. Jadi ini kebab seperti ini hanya 10.000 guys. Hanya 10.000 kebab seperti ini. Kita coba dulu, kita makan. Mantap, nikmat, dan kayaknya kebabnya nanti harus pesan lagi satu lagi nanti. Oke, nanti kita sambil nunggu hidangan nasi Arab, kita coba ini susu kurma. Jadi di sini juga apa namanya, sedotannya higienis banget. Jadi ini apa namanya, es susu kurma. Jadi tadi aku tanya rekomendasi apa yang cocok untuk kita minum. Jadi ini es susu kurma. Wih. Dari harumnya aja nikmat banget. Mantap. Jadi rasa susunya, rasa kurmanya cocok banget. A few moments later. Oke guys, kali ini menu utama kita yaitu nasi Arab.
Jadi nasi Arab ini seperti ini. Jadi nasinya ini benar-benar nasi dari Arab atau dinamakan basmati. Jadi nasinya panjang, ramping dan harum. Jadi seperti ini, guys. Jadi kalau yang ini aku pakai ayam, guys. Ayam. Jadi kebetulan karena hari ini kita belum beruntung hari ini kita nggak kebagian kambing, guys. Jadi seperti apa kita coba nasinya dulu, guys. Nasinya lembut, jadi dimakan tuh lembut banget, jadi nggak keras, enak banget. Dan ini ayamnya seperti dibakar ini, guys. Ayamnya benar-benar istimewa, mantap banget, enak banget. Jadi lembut dan ada acarnya nih, guys. Acarnya juga sudah ada ininya, apa namanya, ada cabenya, guys. Jadi hati-hati kalau makan, acarnya itu sudah ada potongan cabe, guys. Jadi benar-benar enak, apa namanya, nasi Arab ini. Sayang sekali kambingnya itu saya nggak dapat tadi, guys. Dan ini kalau nggak salah ada potongan bawang bombay nih, guys. Mantap banget. Ya, di sini buka dari jam 8 pagi sampai malam kalau nggak salah. Jadi nanti kalau bisa pesen, Anda pengin order, nomornya saya cantumkan di bawah ini, guys. Bisa GrabFood. Jadi pesan antar nanti hubungi GrabFood atau cari di situ. Kedai Asam Mila. Jadi nanti nomor WA-nya saya cantumkan di sini, guys. Mantap. Sekali lagi jangan lupa mampir ke kedai Asam Mila belakang X Pasar Surunegaran. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa muadang, guys. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kata-kata, Pak. Pagi-pagi sarapan di kedai Asam Mila.
belakang Pasar Surungkaran. Mantap guys. Yuk. Kembali. Bukan usahanya Bapak. Mas, itu nyonya mas.